Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara login tanpa menggunakan password atau username, guys. Jadi kita bakalan menggunakan login cepat atau login menggunakan another device, device atau perangkat lainnya. Jadi kita nggak perlu lagi masukin password atau username. Nah, langsung aja, yang perlu kita lakukan adalah HP kita yang sudah login sebelumnya. Misalnya, bang, aku lupa passwordku apa, bang, aku nggak tahu passwordku apa. Kalian bisa login menggunakan cara ini. Nah, di sini Ko Tutorial ada akun Roblox yang udah login. Dan di sini Ko Tutorial itu mau loginin akun ini ke dalam HP-nya Ko Tutorial yang satunya. Nah, kalian bisa lihat di sini masih belum login ya, akunnya Ko Tutorial masih di menu ya kosongan kayak gini. Dan di sini Ko Tutorial mau masukin ini ke sini. Caranya gimana? Caranya kalian ambil HP yang belum login ini. Setelah itu kalian ketuk di bagian login with another device. Nah, misalnya tampilannya seperti ini. Kalian ketuk di bagian login. Setelah itu kalian pilih login with another device. Nah, nanti ada tulisannya di sini kode 8 bla 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 ini. Nah, kode ini kalian ingat-ingat, guys. Jadi, kita buka HP kita yang satunya. Nah, di sini. Setelah itu, HP yang satunya ini kalian ketuk di bagian pojok kanan bawah, ada lingkaran titik 3 di dalamnya, kalian ketuk. Nah, jika sudah, kalian scroll ke bawah sampai mentok, ada tulisannya quick login. Di bagian quick login ini kalian ketuk. Nah, kodenya yang ini tadi kalian masukkan ke sini. Nah, kodenya itu 83. Nah, jika sudah kalian pencet enter. Nanti ada tulisannya seperti ini, warning bla bla bla, kalian langsung aja pilih konfirmasi login. Nah, nanti di bagian kanan sini akan otomatis login, guys. Kalian bisa lihat yang HP kanan sini otomatis login. Jadi Ko Tutorial tadi nggak masukin username dan passwordnya kan, udah login. Dan tada, di sini Ko Tutorial udah masuk dua akun sekaligus. Nah, kayak gitu, guys, cara login tanpa menggunakan username tapi menggunakan HP perangkat kita pakai quick login atau login another device. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan, komentar di bawah ya. See you in the next video. Bye bye.